Guys, kembali lagi di channel saya di Mancing Ekstrim. Kita akan mancing lokasinya Curug Bani, Sungai Cimanuk. Kali ini kita akan mancing di spot paling ekstrim yang di atas batu. Bisa lihat ke belakang, batu-batunya sangat besar-besar. Jenis ikan yang terdapat di sini ikan patin, ikan seren, lelawak, nila, dan tawes. Kondisi air di sini cukup deras. Kita akan mencoba mancing ikan patin. Mudah-mudahan kita dapat. Mari kita lihat peralatan saya yang bawa, jenis umpan. Umpannya kita pakai jangkrik. Ini jarannya. Ini reelnya. Kita bikin dulu kenceh. Kayaknya ini pakai nomor 7. Karena saya tidak sendiri di sini, bersama teman-teman saya di sana lagi bikin tenda untuk kita bermalam di sini, karena saya mau mancingnya sampai malam, sampai pagi lagi. Ikuti terus kegiatan saya di Mancing Ekstrim. Peralatan udah siap. Dengan umpan si jangkrik, mari kita mancing. We'll be right back.
Halo guys, kita istirahat dulu. Joki pancing kita serahkan dulu kepada Ece. Ya, oke. Mantap, bos. Kita mencoba pindah spot. Mudah-mudahan kita hoki ke arah sana. Inilah spot kedua kami. Semoga kami dapat hoki di sini, di Curug. Tadi ada setrek, cuma nyangkol di batu, ikannya lumayan. Kita akan coba lagi kehokiannya. Mancing ekstrim, mantap. Resiko mancing di sungai seperti ini. Kita harus pindah-pindah tempat karena tidak tertuju satu tempat mancing. Ini kalian yang mempunyai hobi seperti sama kayak gini, harus berhati-hati. Karena perpindahan tempat melewati bebatuan yang tinggi-tinggi, kalau kita sampai lengah, kalau terpeleset, kita bisa jatuh, bisa ke bawah air yang deras. Mari kita coba lagi untuk mencari spot-spot trek-trek yang mantap. Karena waktu sudah sore, kita istirahat dulu. Ntar dilanjut malam. Oke guys, kita lanjutkan mancing malam.
ya sahabat YouTuber Mancing Ekstrim channel Acong Jazz. Sekarang kita mulai mancing malam. Mudah-mudahan patinnya ada yang naik. Kebetulan rekan saya sudah menyusul dua orang. Mungkin kita bagi spot masing-masing. Dan ya mungkin rekan-rekan apa saja yang harus dipersiapkan kalau rekan-rekan ingin mancing ikan patin. Mungkin ini hanya sharing aja. Kami di sini menggunakan umpan hidup seperti ulat kayu, jangkrik dan yang lainnya. Dan mungkin piranti di sini yang dibawa piranti ringan saja. Kapasitas mungkin 10 kilo lah ke bawah. Ya, mungkin itu dulu yang kami sampaikan. Kami akan segera beres-beres untuk mempersiapkan segalanya, mulai mancing. Oke, siap. Mancing ekstrim, mantap. Halo guys, ini joki baru lagi persiapan untuk memancing. Bang, kainnya pakai nomor berapa, Bang? Nomor 9. Kalau mancing di malam hari harus pakai starlet. Biar tidak gelap. Karena di casting. Untuk umpan yang dibawa sama abang masih sama jangkrik. Untuk mila. Ada lagi guys, strike kedua tapi belum nyangkol. Kita coba lagi. Karena sudah berlangsung.
dan sebelum pulang kita mencoba lagi mancing. Mudah-mudahan kita hoki pagi ini. Trek pagi. Mantap. Batin bos. Ukuran ya 1 kilo lah. Mantap. Lumayan. Malaris. Anjing ekstrim mantap. Takon kubang. Halo guys, akhirnya kita strike di pagi hari. Jenis ikannya ikan patin berukuran 1 kilo. Cek guys. Wah, gagal. Kayaknya sensasinya kalah. Abang tadi strike lagi. Ikannya besar banget. Kailnya sampai begini. Gak tahan. Gaspol ikan patinnya. Aduh. Dah. Jenis ikan apa, Pak? Apalan. Ikan apa? Lumayan.
Pancing ekstrim, mantap. Ini jenis ikan merah mata kalau di kampung saya. Pokok nama konyonyot, gaspol. Oke guys, kita istirahat dulu. Kita akan bakar ikan. Makan dulu. Halo guys, mancing ekstrim sudah dulu. Tunggu video selanjutnya yang lebih ekstrim lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mancing ekstrim mantap. Mancing ekstrim mantap.